Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lesmana Birdfarm. Oke teman-teman, kali ini saya akan unboxing burung kacer teman-teman. Dan ini burungnya itu burung kacer tretes ya. Kacer tretes itu persilangan dari kacer lokal yang dada hitam dengan kacer poci atau yang dada putih lah ya. Nah ini burungnya itu jinak banget, saya beli dengan harga 500 ribu teman-teman. Nah ini perjalanan tadi kurang lebih hampir 1 jam ya, dia ada di dalam kardus. Dan ini dia burungnya teman-teman. Ini burungnya gimana nih, mau jinak apa enggak ya, coba kita lihat sekarang ya. Ini di orangnya itu burungnya jinak total teman-teman ya. Burungnya jinak total, mau bunyi ya. Dan tampaknya seperti ini ya teman-teman ya. Burungnya kepanasan karena habis dari perjalanan kurang lebih 1 jam. Ini teman-teman ya, burungnya alhamdulillah langsung jinak ya. Burungnya langsung jinak seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ini kalau kacer tretes ya, kacer tretes itu julukan persilangan kacer lokal dengan kacer dada putih itu, dia dadanya bocor ya, dadanya bocor seperti ini. Kacer ini banyak dijadikan peliharaan rumahan ya, jarang banget untuk lomba ya. Kebanyakan kalau untuk yang lomba itu kacer ini, apa, kacer dada putih ya atau kacer Lampung yang biasa untuk lomba, dan itu memang harganya biasa lebih mahal. Namun kalau kacer ini yang kacer lokal ataupun kacer silangan kayak gini yang tretes itu harganya lebih murah ya, harganya lebih murah. Dan ini burungnya masih sangat muda teman-teman. Burungnya itu gacor dor ya, burungnya gacor dor karena ini masih baru adaptasi ya. Nanti saya akan berikan perkembangan gacor ini, perkembangan burung kacer ini ya. Ini burungnya udah langsung mandi ya teman-teman. Burungnya langsung mandi, ini memang burung ini hebat ya, tanpa adaptasi. Jadi burungnya itu apa namanya, benar-benar jinak total ya, karena ini dari adaringnya ya, dari hasil ternakan ya, dari hasil ternakan. Maka burung ini yang dari lolohan itu memang jinak banget seperti ini. Ya kalau di tempat saya, kalau harga burung kacer ombyokan itu 300-an teman-teman, 300 sampai 350. Itu kacer ombyokan yang dada putih, entah dari Lampung atau Sumatera ataupun yang Kalimantan ya. Jadi saya lebih mending beli burung yang sudah jadi aja teman-teman. Karena burung ini hanya saya nikmati aja kicauannya ya. Karena bukan untuk lomba ya. Hanya ya penunggu teras rumah teman-teman. Jadi saya lebih milih burung yang langsung bisa saya nikmati ya. Burung ini kalau udah jinak kayak gini bisa buat mainan ya, bisa buat mainan, buat bunyi-bunyian ya. Kalau kita pulang dari kantor atau kerja itu setidaknya ada suara-suaraan burung, kayak bisa jadi terapi lah ya. Selain bertemu dengan keluarga, anak, itu kan penghilang rasa capek juga. Tapi ketika sorenya ada waktu, kita punya hobi ya, melakukan hobi daripada kita keluar rumah ya, mending kita punya hobi yang ada di rumah. Dan ini saya hobinya di burung ya teman-teman. Nah jadi ini tambahan koleksi saya adalah burung kacer. Dan memang ini burungnya saya baru pelihara ya, saya memang baru pelihara, jadi saya harus banyak mengenal burung kacer ya, dari karakternya seperti apa, proses pengacorannya. Untuk burung ini itu di orang pertama itu apa namanya, untuk ekstra fooding jangkriknya pagi dan sore itu masing-masing 5 ekor ya, 5 ekor jangkrik ya. Kemudian ini pakai pur yang warna hijau ya, pakai cirpi ataupun yang fancy gold ya. Dan ini saya di rumah ada pur yang fancy gold warna hijau ya. Oke, jadi seperti aja teman-teman untuk unboxing kali ini.
Untuk berikutnya saya akan update perkembangan burung ini ketika bunyi ya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan, komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.